Okay, ini adalah soalan paling famous yang aku selalu terima, okay? Sambil sister terangkan, jomlah kita tengok proses pembuatan kasut dan bola futsal. Aku nak tolak jadi kena enjoy je lah. Okay, polymer clay ni dia akan keras lepas kamu panggang. Okay, selepas kita panggang. Dia ada dua jenis clay sebenarnya. Yang satu air dry clay. Okay, kalau yang air dry clay tu kamu tak perlu panggang, tapi kamu kena tunggu dia keras dalam masa 2-3 hari. Jadi aku bukanlah sejenis yang penyabar. Okay, jadi aku pilih guna polymer clay sebab dia cepat sikit lah. Lepas kita panggang tu memang dia akan keras. Okay, yang ni adalah prosesnya. Okay, panggang mengikut suhu yang ditetapkan mengikut kamu punya clay lah. Okay, nah, tengok tu dia akan keras. Lepas tu kita buat jadi macam ni dan inilah hasilnya. Hope it helps.